semuanya, balik lagi di FS Review. Jadi hari ini aku bakalan nge-reviewin lip cream lokal yang aku beli beberapa minggu yang lalu. Nah, produk yang aku maksud itu adalah, ini adalah lip cream dari KL Cosmetics. Beberapa minggu yang lalu sebelum aku beli lip cream ini, aku itu sempat nonton videonya beauty vlogger, aku lupa itu namanya siapa. Dan aku itu penasaran banget karena waktu dia swatch ke bibirnya itu kayaknya warnanya itu bagus-bagus semua. Jadi akhirnya aku beli juga ke 8 warna dari KL Cosmetics ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana hasilnya di bibir aku dan gimana menurut aku tentang lip cream dari KL Cosmetics ini, just keep on watching. Packaging lip cream KL Cosmetics ini semuanya sama, dia dikemas dalam tempat tabung kayak gini dengan tutup berwarna hitam, dan di bagian bawahnya ini transparan, jadi kayak ombre gitu di bagian tengahnya. Untuk di bagian bawahnya ini ada keterangan mengenai nomor dan nama dari masing-masing lip creamnya. Dan di bagian tutupnya juga ada keterangan mengenai barcode, nomor, dan nama dari masing-masing lip creamnya. Jadi seandainya stiker di bagian bawah packagingnya ini hilang, kalian masih tetap tahu ini adalah yang nomor berapa, karena di sini juga ada keterangannya. Tapi satu yang aku sayangkan, lip cream ini kayaknya nggak konsisten, karena nggak semua lip cream ada tanggal expired date-nya. Sebenarnya semuanya ada, tapi ada yang nempel di bagian badan dari packagingnya, dan ada yang nggak nempel di bagian packagingnya ini. Jadi kita agak kesusahan kalau seandainya kita mau nyimpan lip creamnya, terus kita belum mau pakai, kita akan kesusahan menentukan apakah ini udah expired atau belum, kecuali kalau kalian nempelin sendiri stiker expired date-nya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ke swatches-nya. Nah, itu tadi adalah swatches ke 8 warna dari lip cream KL Cosmetics di tangan aku dan di bibir aku. Dari ke 8 warna, ada 6 warna yang aku suka. Ini yang versi nude-nya dan versi terangnya kayak gini. Dan yang 2 ini aku kurang suka karena hasilnya di bibir aku itu kayak pakai apa ya, kayak stabilo gitu warnanya, jadi aku kurang suka. Dan warna yang paling-paling aku suka itu ada 3 juga, yaitu ini. Pertama ada yang nomor 27, 28, dan 29. Untuk warna-warna yang ini kayaknya warnanya itu lebih berani. Sedangkan untuk ketiga warna ini, warnanya itu bisa kalian gunakan untuk sehari-hari. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian sukanya yang berani atau yang nude yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Lip cream dari KL Cosmetics ini cepat banget kering di bibir dan dia terasa ringan banget. Kalian sama sekali nggak kerasa lagi pakai lip cream. Dan buat kalian yang baru nyobain lip cream, mungkin ini adalah pilihan yang tepat buat kalian coba. Dan sekarang kita coba apakah dia kiss proof atau enggak. Kalian bisa lihat, dia sama sekali nggak ngejiplak di punggung tangan aku. Dan aku juga pernah nyoba di gelas, dan ternyata dia juga nggak ngejiplak di gelas. Untuk lip cream sendiri, poin penting buat aku itu adalah yang 2 itu. Dia nggak kiss proof dan dia nggak ngejiplak di gelas. Karena aku malu banget kalau makein lip cream, terus aku lagi minum menggunakan gelas, ternyata dia nempel di gelas. Itu malu banget. Jadi itu adalah poin yang penting buat aku pribadi dalam memilih lip cream. Tapi balik lagi ke masing-masing orang, karena masing-masing orang itu bakalan punya poin-poin terpenting sendiri dan gak mungkin sama seperti orang lain.
Untuk lip cream KL Cosmetic ini aku bakalan kasih nilai 9 dari 10 karena aku lumayan suka sama lip cream ini. Dia ringan banget dan dia juga mudah untuk dibawa kemana-mana karena dia ramping banget. Dan dia bisa kalian masukin ke dalam pouch kalian tanpa memakan banyak tempat. So, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena di setiap minggunya aku bakalan kasih 2 video baru buat kalian. So, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!